Abang dah jual. Ya Allah, duitnya mana pulangkanlah duit tu pada Makcik Kia tu. Duit dah habislah, Mak. Ya Allah, Iwan. Kenapa sampai hati kau buat Mak dengan Ayah macam ni? Tak cukup lagi kemalukan Mak. Tak cukup ke seksa kami ni. Apa yang kau nak sebenarnya, Iwan? Apa yang kau dendam sangat Mak dengan Ayah ni? Sampai kau buat benda tak senonoh, tak tahu halal haram. Kau tak sedar ke? Mak, besok lusa pun boleh taubatlah, Mak. Nak susah buat apa? Esok lusa nak tunggu buat apa hari ni? Taubat! Mak, belum sampai seru. Buat apa dah nak taubat? Astagfirullahaladzim. Seru apa yang kau nak tunggu? Buat taubat sekarang, Iwan. Nah. Mak, Iwan ni masih muda lagi tau, Mak. Banyak masa boleh taubat. Nanti dah tua, Iwan taubatlah. Entahlah Cikgu Rosna, kalau ikut ke hati ni kan Cikgu, seminggu cuti ni memang tak cukup. Tapi tak tahulah kalau kokok sambung cuti lagi hari ni. Rizwan, kenapa awak masih lagi tak berubah? Kenapa awak masih lagi tak serik? Awak tahu tak awak dah buat banyak kesilapan? Cikgu tu saya punya hal lah Cikgu. Yang Cikgu ni bebe manjang. Mak bapak saya pun tak bebel Cikgu. Cikgu ni sebagai cikgu, sepatutnya mengajar saya supaya pandai. Bukan membebel pasal panggil saya. Betul tak? Betul. Baiklah. Mulai hari ini. Ada panggilan telefon untuk cikgu. Terima kasih. Cikgu cakap apa? Cikgu normal. Cikgu baru tu. Cikgu. Mulai hari ini, saya akan ajar awak sampai awak. Sedap dengan mendengar. Waalaikumsalam. Adik Ba, tak kerja ini. Kerja Mak Long, tapi dia orang tak boleh awal sikit. Ada sihat? Jalan, Alhamdulillah. Mak Long mana? Ada kat atas. Mari naik. Mari. Allah. Mak Long. Assalamualaikum, Mak Long. Waalaikumsalam. Ada sihat? Alhamdulillah. Mak naik lah. Mak Long dah makan tak? Tak. Dah rasanya. Dah. Naik. Dah. Pak Long kau memang. Ah, dah. Diba. Macam mana saham kamu? Makin naik ke makin turun? Kamu kerja saham mesti kamu tahu kan?
Pak Long, biasalah saham ni ada turun, ada naik. Tapi kalau Pak Long nak cuba-cuba main saham, kena berani tanggung risiko lah. Tapi Pak Long, saham-saham Amanah ni selamatlah daripada saham-saham yang lain. Sebab saham Amanah ni lambat dapat untung dan risiko dia rendah. Ya tu. Pak Long kamu ni dua saham je. Daripada dulu sampai sekarang yang Pak Long main. Amanah Saham Bumi Putera dengan Amanah Saham Nasional. Yang lain tu, duit pun tak berapa nak ada. Macam mana nak main saham banyak-banyak? Diba, Mak Long nak pergi ke dapur, duduklah berbual dengan Pak Long. Tak apalah Mak Long. Tak apa, Diba dah minum. Diba ada benda nak bagi tahu dekat Mak Long dengan Pak Long. Hal apa tu, Diba? Kamu nak naik pelamin ke? Mana ada Pak Long, situ lah. Sebenarnya Diba nak bagi tahu yang Abang Iwan nak balik. Hah? Iwan nak balik? Mana Diba tahu dia telefon Diba ke? Ya Allah. Tak. Diba baca dalam surat khabar yang dalam surat khabar tu bagi tahu Abang Iwan nak ambil alih syarikat yang dia mula kerja dulu. Alhamdulillah, ya Allah, anak aku balik juga. Ya Allah, tak sabar-sabar nak jumpa anak aku. Maklum, itu yang Diba nak beritahu Maklum. Tak apa, nanti bila Diba dah dapat tarikh, nanti Diba beritahu Maklum, ya. Beritahu Maklum. Bang, anak kita dah nak balik ni, bang. Ya Allah, Iman dah nak balik, bang. Aku tak ada anak. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku bersyukur atas rahmat-Mu, ya Allah. Akhirnya Kau kembalikan anakku kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku benar-benar bersyukur. Bersyukur atas rahmat ini. Dan akan hilanglah hendaknya segala kerinduanku terhadapnya, ya Allah. Kak Yah nak buat kenduri kat rumah. Jangan tak datang, ya. Kenduri? Ha-ha. Kenduri apa, Kak Yah? Iwan lah balik dari Amerika. Kak Yah nak buat doa selamat. Bawa anak-anak sekali, ya. Bila tu, Kak Yah? Tarikh tak tahu lagi. Cuma Kak Yah cakap lah dulu. Nanti dapat tahu bila Kak Yah cakap sekali lagi. Ya? Kak Yah balik dululah, ya. Jangan tak datang. Yalah. Cuip. Oh, tu betul ke tak betul tu? Dia kata anak dia nak balik. Tapi tarikh pun dia tak tahu. Banyak barang dia pesan tu, Suik. Sampai aku nak kena hantar kat rumah dia tu. Alah, tapi aku was-was lah. Sebab apa tau? Tahulah Kak Yah tu, fikiran dia kan betul sangat. Sampai dia asyik ingatkan anak dia je kan. Tapi dia fakirlah yang anak dia nak balik. Kesian Kak Yah. Dapat anak perangai macam hantu. Mak dia naik bengong. Asyik dia lukakan dia. Tapi dia tak ingat nak balik. Nak jumpa orang tua tu. Kalau tak silap aku, ada juga 7 ke 8 tahun dia tak balik. Macam mana mak dia tak bengong? Ramai yang menunggu orang tu balik ke sini. Kalau tak tunggu dengan batang cangkul, tunggu dengan panjang-panjang tu. Buat apa?
Tukar ni ha, zinc ni dah bocor. Iwan kan nak balik dah. Apa kena-mengena Iwan nak balik dengan atap bocor? Ha? Tak ada kena-mengenanya ya. Tak ada pandangnya. Muka kita pun tak sudi nak pandang dia pun pandang atap. Tak ada. Turunlah. Ha, tolonglah pegang. Tadi naik tak takut pula. Turun tak takut. Aduh. Sangkutlah kainlah. Ayah. Apa? Saya nak tanya awak satu. Yang awak beria sangat ni pasal Iwan. Awak ingat dia balik tak balik ke rumah ni? Ha? Jangan mengharaplah ya. Dia tak akan baliknya. Dah bertahun-tahun tinggal kita, satu berita pun tak hantar. Nak balik rumah ni? Tak ada. Dia tak akan balik lagi ke rumah ni. Percayalah. Ini barang-barang apa? Huh? Oh, nak hantar bantuan ke mana pula, ya? Bantuan apa, bang? Iwan kan nak balik. Jadi kita nak buat kenduri. Baca doa selamat untuk anak kita balik nanti. Bila budak tu nak balik? Saya tanya awak. Bila? Awak baru dengar kabar angin aja kata dia nak balik. Sudah sibuk buat yang ni, buat yang tu. Ah, kemudian satu kampung pula awak jaja. Kata anak awak nak balik. Tak cukup dengan tu, satu kampung awak jemput orang kampung datang makan kenduri anak awak nak balik. Kenapa ni, ya? Nantilah, kejap-kejap lagi dapatlah tahu. Adik Bah cakap. Dia pun kata nak tentukan tarikhnya bila balik. Bang, apa nak tahu tak, syarikat tempat dia kerja yang lama tu pun nak buat sambutan yang meriah untuk menyambut Iwan balik, bang. Ya. Awak tahu tak? Apa orang kampung kata pada awak? Orang kampung kata awak ni dah tak siuman, ya. Awak terlampau fikirkan pasal Iwan sampai awak berangan-angan dia nak balik. Itu. Orang memang senang cakap. Senang nak mengata kita lah, bang. Tapi, apa yang orang tahu? Ada ke anak dia yang belajar sampai ke Amerika macam anak kita? Tak ada kan? Memang betul. Yang rindukan anak kita tapi yang belum lagi jadi gila. Tapi Adi Bah ada cakap dalam surat khabar pun ada masuk berita yang Iwan akan balik kemari. Bukan apa, bang. Sambil kita buat kenduri nyambut Iwan balik, kita terus buat kenduri tunangkan dia dengan si Dibah. Diorang tu dah suka sama suka dari kecil. Sebab tu nak cari cincin tunang, cincin tanya sekali ni. Ha. Awak ni betul ke tak betul, ya? Ha? Budak Dibah tu mana mahukan anak awak tu? Anak awak tu, something.
Tak teringin Dibah nak belakikan Samsing. Abang ni kan, daripada kecil budak tu sampai dah besar sekarang asyik panggil dia Samsing aja. Abang ingat ada Samsing ke yang pergi masuk universiti? Kerja sampai luar negara? Tak ada lah, abang. Ya, awak jangan nak mandai. Nanti malu aja bila Dibah tolak. Astagfirullahaladzim. Suka hati awak lah. Betul awak nak pergi dengan siapa? Makcik ni dah dua cincin nak. Sampai dua sekali nak buat apa ni? Satu cincin tanya, satu untuk tunang. Awak orang lelaki mana tahu dan diam je dah. Awak tengok ni. Kapal terbang belum dah di KLIA lagi. Dia dah panggil wartawan beritahu yang saya akan hadiahkan Hisham Holding sebagai hadiah perkahwinan mereka. Apa semua ini? Mengawal betul ke budak ni? Bila saya kata nak serahkan Hisham Holding pada dia? Ha? Ada awak dengar saya kata saya nak serahkan syarikat pada dia? Wartawan salah tulis agaknya, bang. Kan pada majlis akad nikah tu abang ada bagi tahu wartawan Malaysia di New York yang Karissa dan Rizwan akan ambil alih syarikat. Betul tak? Untuk ambil alih pengurusan bukan ambil semua. Dan benda ni akan jadi besar dalam dunia korporat. Awak tahu tak? 40 tahun saya penat-penat menjaga Hisham Holding, tiba-tiba saya nak serah pada dia. Mengarut semua benda ni. Kalau macam tu, abang suruh budak-budak tu balik awal sikit. Biar Rizwan sendiri yang buat penjelasan. Dalam surat khabar dah kata dia balik 16 hari bulan ni. Takkan nak suruh balik awal pula. Dengan 4 hari lagi. Cubalah bawa bertenang, ya. Belum kabut. Sekejap lagi sampailah di baru. Macam awak pula yang nak mengisi. Dia takut. Dia tak setuju. Habis tu yang dah sibuk beli cincin bagai, kenapa? Kan elok tunggu anak awak tu betul-betul balik. Baru bawa bincangan dia. Ini tidak. Ikut suka hati dia je. Nak bincang apa benda ni lagi, bang? Iwan tu memang dah sukakan Adibah. Adibah sukakan Iwan. Dari kecil lagi, Iwan dah cakap dah. Kalau dia dah besar, dia nak kahwin dengan Adibah. Sampaikan diorang sekolah menengah. Diorang dua tu rapat. Adibah tak pernah patah hati dengan perangai si Iwan tu. Adibah selalu bagi dia nasihat tak putus-putus asa dia. Bagi nasihat tak macam orang lain tu. Yang asyik menganggap anak kita tu something. Masa budak-budak dulu lain, ya. Dah dewasa ni lain pula ceritanya. Entah-entah. Si Dibah sendiri pun dah ada buah hati yang lebih baik dari anak awak. Macam. Mengantu, Dibah sampai. Enam belas hari bulan? Ya Allah. Tinggal 5-6 hari je lagi ni. Kan saya dah cakap anak kita mesti balik. Sekarang orang tak boleh nak tuduh yang ni gila, tahu tak, bang? Biar satu kampung tahu anak kita akan balik. Dan jangan ingat aku ni gila. Dah sekarang dia akan tahu anak kita ni bukan Samsing lagi macam dulu, bang. Apa lagi?
cakap je lah sementara di bahada ni. Awak nak cakap, takkan saya pun nak cakap. Cakaplah. Tadi bergeria sangat nak cakap. Cakap. Ada apa, Mak Long? Ada apa, Pak Long? Tak ada ni. Pak Longnya nak nyampaikan hajat dia. Eish. Kita pula. Tak, macam inilah. Hajat kami berdua, Mak Long dan Pak Longnya. Kami ni nak satukan Dibah dengan Iwan bila dia balik nanti. Setuju ke? Apa, Mak Long? Mak Long nak jodohkan Dibah dengan Abah Iwan. Yelah, sejak dia kecil, kau sukakan Iwan, Iwan sukakan kau, kan? Jadi, kau sekarang pun memang tak ada siapa-siapa. Apa salahnya nanti bila Iwan balik, korang berdua Mak Long satukan? Tak mungkin, Mak Long. Tak mungkin dia akan kahwin dengan Abah Iwan. Eh, kenapa pula tak mungkin? Mak Long suka sangat kalau dia jadi menantu Mak Long. Tak sudi ke? Iwan buat kita macam ni, bang. Apalah salahnya bagi tahu kita yang dia dah menikah, dah kahwin? Ini tidak. Langsung tak ada begitu sampainya hati. Kan abang dah cakap. Anak kita tu dah buang kita, ya. Dia dah tak ingat kita lagi. Bagi dia, kita ni dah mati. Dah tak ada. Buat apa yang nak beritahu pada kita? Kita ni bukannya mak ayah dia lagi. Mana boleh macam tu? Ya ni mak dia, ya yang mengandungkan dia, yang lahirkan dia. Apapun kita ni masih mak ayah dia. Nah, itu kata kita. Kata dia. Bagi dia, kita ni tak penting. Tak pernah wujud kita ni. Sudahlah, ya. Janganlah nak menangis sebab lagi. Kita tengoklah nanti. Balik tak dia cari kita sini. Kalau dia ingat dia masih ada mak ayah, kut-kutlah dia nak balik. Kalau tak, abang rasa Yah pun elok lupakan aja dia. Tak, Yah tak boleh lupakan dia. Dia anak Yah, satu-satunya anak kita, bang. 16 hari bulan ni kita pergi ke LIA sambut dia. Dia Abah Iwan buat aku macam ni. Aku ingat dia cintakan aku. Aku sanggup tunggu dia selamanya. Tapi ini balasan dia beri pada aku. Sampai hati Abah Iwan buat aku macam ni. Dia suka Adibah jadi menantu kita. Dia cuma nak Adibah jadi menantu kita. Tak nak orang lain jadi menantu kita. Sanggup budak Dibah tu, suruh anak awak tu kahwin dua. Habis cerita. Tam! Oh, Tam! Itu Kak Ayah lupa nak pesan tepung gandum dengan gula. Kau tolong ambilkan Kak Ayah tepung gandum 2 paket, gula pasir 2 kilo. Ya? Banyak tu, Kak Ayah. Eh, kau
Ada orang tak tahu Iwan jadi balik 16 bulan ni. 16 dia balik, 17 malam tu akak buat kenduri. Kau jangan lupa tu datang, ya? InsyaAllah. Kau hantarkan pembarang tu cepat. Aku nak masak cepat ni. Aku dah bawa kuih tu ke KLIA. Anak aku suka sangat makan kuih tu. Berapa harganya? RM8.50, Kak, ya? Macamlah aku tak tahu harga. RM9.8 je. Masak apa tu, ya? Pegang pisang. Alah, Iwan kan dah nak balik. Saya nak bagi dia makan masa dia sampai kat KLIA tu nanti. Siapa nak pergi KLIA? Kitalah. Anak kita. Takkan kita tak nak pergi? Awak nak pergi, pergilah. Saya tak nak. Awak tak nak, sudah. Saya boleh ajak Diba temankan saya. Tentu dia nak pergi temankan saya. Ajak Diba? Alah. Eloklah tu. Dahlah budak tu tak jadi kahwin dengan anak awak. Awak ajak dia pergi pula. Awak ni tak reti timbang rasa ke, ya? Apalah perasaan si Diba tu bila dia nampak Iwan dengan isteri dia nanti? Fikirlah sikit. Yelah, yelah. Awak tak nak pergi. Nak ajak si Diba temankan saya tak boleh. Tak apa. Saya boleh naik bas sendiri pergi sana lah. Ingat saya tak berani jalan seseorang. Selama ni awak je yang tak bagi saya jalan seseorang. Tak apa pun tak nak tolong saya. Kali ni pun saya tak kisahlah. Anak saya balik, saya kena jumpa dia. Kain tu kan terbakar pula, kan? Wah, bukan main melarang awak nak pergi sambut anak awak, ya? Ya. Esok, abang temankan dia pergi sambut Iwan. Betul ke, abang? Abang tak tipu ya ke? Apa pula tipu-tipunya? Busuk-busuk si Iwan tu, anak abang juga, ya. Abang, abang nak pakai baju apa yang gosok, kan? Tak payahlah. Abang boleh pakai apa saja. Apa lagi yang awak buat tu, ya? Dia dah pukul berapa ni? Nak ambil teksi lagi satu hal. Alah, sabarlah. Bawa kuih sikit, lauk sikit. Semua ni yang Iwan suka, tau. Tak ada masa yang anak awak nak makan makanan awak kat airport tu, ya? Elok tunggu dia balik rumah aja makan. Mana tahu dia lapar turun dari kapal terbang tu nanti. Lagipun, tentu dia rindu masakan ya, bang. Awak ajak dia ikut sama ke, ya? Kalau dia ikut pun elok juga, bang. Boleh berkenalan dengan isteri si Wan. Assalamualaikum, Pak Long. Pak Long. Waalaikumsalam. Dah nak gerak ke? Saja pergi awal. Kut lambat kan tak jumpa pula. Pak Long,
Diba rasa Pak Long dengan Mak Long tak payahlah pergi ke KLIA. Sebab kapal terbang yang Abang Iwan naik itu sampai 2 jam awal. Jadi Pak Long pergi terus rumah mentua Abang Iwan. Ini Diba dapatkan alamatnya. Betul ke bang ni rumahnya bang? Betul lah ni. Ha tu tengok ramai tu. Jemputan dia datang meraihkan kepulangan anak awak lah tu. Ha iyalah. Boleh kita masuk terus ke apa bang? Tidak pun macam ni je, kita tunggu Iwan je eh. Minta maklah bang kak. Saya tak ada kuasa nak benarkan sesiapa masuk rumah ni. Saya menjalankan tugas saya bang. Minta maaf eh bang kak. Jadi awak tak percaya kami ni mak ayah dia? Nak kena tunggu dia juga? Abang kena tunggu dia. Apa? Saya tunggu dia. Papa tak pernah kata yang Papa akan hadiahkan Isham Holding sebagai hadiah perkahwinan kepada kamu bodoh. Kamu tahu tak, press statement telah banyak mengundang spekulasi. Jadi isu besar dalam dunia korporat. Apa Papa nak jelas kepada pemegang saham syarikat? Apa dia? Macam mana? Mudah aja Pak. Papa nafikan. Habis cerita. Nanti apa kata musuh-musuh Papa yang pendapat kita bercanggah? Tak sehaluan, tak sependapat. Sebenarnya Rizwan tak pernah cakap apa-apa pasal peralihan kuasa itu pada Pres, Pak. Dia orang yang buat spekulasi. Ni spekulasi kepala otak apa ni? Ha? Apa ni? Siapa yang keluarkan statement tu daripada pejabat kita dari New York? Bukan itu tangan-tangan kau, Rizwan? Yes. Jadi, sebagai siapa yang kalian nak beritahu Papa ni? Kenyataan Akbar itu satu provokasi supaya Papa mengakuinya dan akhirnya peralihan kuasa benar-benar terjadi. Bukan itu rancangan kamu berdua? Papa jangan salah faham. Papa sendiri umumkan bahawa Papa akan serahkan kuasa pengurusan pada saya dan juga Karisya. Apa bezanya, Pak? Cuma sebagai pengurus. Tapi Isham Holdings tetap Papa punya. Kamu faham tak? Bilakah Isham Holding akan bertukar tangan? Boleh Datuk tolong jelaskan? Saya tak ada apa-apa maklumat. Semua dalam perancangan. Ya, bukan mudah untuk menyelesaikan soal peralihan kuasa dan penyerahan syarikat kepada tangan orang lain. Ya, maafkan saya. Tapi, bukankah Datuk akan serahkan kepada lantu dan anak Datuk? Awak tolong jangan salah tafsir. Ya. Kenyataan yang telah dibuat oleh Ridwan. Ya. Tolong. Tolong jangan salah tafsir. Ya. Saya minta maaf. Belum ada apa-apa keputusan lagi. Ya. Maaf. Datuk. Maaf semua ya. Pihak syarikat akan membuat kenyataan jika ada perkembangan terbaru mengenainya. Ya, kalau ada apa-apa perkembangan kami akan beritahu. Kami harap anda semua sabar ya. Thank you. Datin. Apa komen Datin? Itu saja. Terima kasih. Tak ada apa-apa lagi.
bersyukur padamu, Bondan.